Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum. Dan jadi hari ini hari Sabtu, di tempat kerjaku di Kilangku diadakan tes COVID-19, tes COVID-19 untuk pekerja kontrak ya. Jadi hari ini kita semua ada tes COVID-19. Semoga semuanya sehat-sehat sentiasa. Amin. Minta doanya teman-teman, semoga kita semua sehat-sehat ya. Nah, itu Bang Kladen suara gini dua. 185. Apa? Oke guys, jadi gini tengah beratur ya. Ini tengah beratur dipanggil satu per satu. Kita sudah ada nomor dan aku dapat nomor nih 209. Dan itu ada Cik Rasidi. 189. Itu ada Cik Mois. 190. Ini tengah cek nomor dulu sebelum pergi depan. Kok mana nomor? Kok dapat 198? Mana 196? Muhammad Jewel Rana. Mana Jewel? Tandas loh tadi. Tandas ya. Pak. Tandas ya. Ah ya. Oke. 197. Ada. Kol. 198. Jewel nggak pun tega. Coba sih orang. 200. Oke guys, ini tengah masih antrian. Sampai 200 dulu. Aku kayaknya belum dipanggil. 200. 200 saja. 20 orang lagi perjalanan. Baik. Takut enggak, Bay? Takut banyak. Saya takut banget. Nanti, ting. Tak payah takut. Ding. Semoga semua sehat. Ini semua itu ada manajer semua ini. Biasa kalau lepas dicocok hidung dengan tekak nih banyak yang menangis guys, karena cocok hidung nih biasanya sakit tau. Dia sudah takut dia guys. Gus takut nggak Gus? Tung lanang kok. Oh, Wong lanang. Aku nunggu antrian. Nunggu nomor beratur aku. Nunggu dipanggil. Masih lama agaknya nih guys. Makan dulu. Nanti bakal. Nanti cocok sini keluar ulang makan. Tadi orang yang kerja malam udah masa lepas balik tadi sudah dicek. Dan di orang sudah balik dan ini tunggu kita yang kerja pagi. Nanti selepas kamu buat swab test, kamu akan pusing tau. Kamu akan ambil makanan atau roti kita bagi, masuk pada sini. Kalau kamu rasa macam tak selesa, kamu boleh duduk kantin dulu. Okey bos. Ini dah kamu dah selesa apa? Dah okey baru masuk pada sini. Okey tak? Tak boleh balik. Okey faham ya? Balik tak boleh. Kalau mau balik, boleh apply lah. Itu ada Myanmar. Kamu duduk di sana sebagai orang yang baru. Di Indonesia, di Nepal, Indonesia. Ini satu-satu dulu. Ini dipanggil satu. Gimana pergi tadi cari? Tidur kah? Suruh pindah sana.
guys ini, jadi dia orang tengah beratur nak masuk dalam bilik tu. Nanti dalam bilik tu dia orang dicocok semua. Ini kakak-kakaknya. Oke, sekarang aku kita ambil ini sampel. Gak tahu ini sampel apa ini. Obat untuk pakai mungkin agaknya. Aku dapat nomor 209. Sudah nang? Sudah. Hei Dian. Jangan nangis lah. Itu kakak-kakak. Kak. Kalau tahu lape. Terbang nomorku. Tengok. Ini nanti di sini happy-happy di, nanti keluar dari sana menangis pula. Kena beratur dulu, guys. Ah, ini Myanmar satu. Takut tak? Takut? No. Tak ada. No. No. Wow. Ini yang sudah dites, ini mau masuk kerja lagi. Tadi setelah tes kita dibagi makan, nanti kita ambil makan kali ya. Mukanya pada takut semua, guys. Ini sudah berada di lobi, guys. Itu di luar itu tes. Mana barisan-barisan yang mau dicocok? Itu depan itu loh. Kosong itu. Gak apa-apa. Itu di luar itu orang dicocok-cocok hidungnya, guys. Takas, takut kah? Jangan, nggak boleh. Live kah? Mana boleh? Lawan. Nah, dipanggil satu-satu. Semua berdebar. Nanti tunggu giliranku, guys. Semua ada berapa ratus orang ya? Nah, dipanggil satu-satu, sini masuk, sini masuk, sini masuk. Semua pada berdebar-debar jantungnya. Oke guys, jadi ini aku udah siap. Itu yang belum, itu orang-orang yang belum dicocok itu. Masih banyak lagi, gak tuh sampai nomor berapa. Kalau udah dicocok ini, dikasih makan. Dikasih roti, dikasih minum, dikasih roti dua.